Prestasi sekuat Harimau Malaya menunjukkan peningkatan yang ketara, khususnya dalam kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 ini. Buat masa ini, Harimau Malaya berada di kedudukan kedua dalam Grup G dengan mengumpul 9 mata, 3 kali menang dan 2 kali kalah. Dalam video ini, Top Studio Channel akan kongsikan 5 sebab mengapa Harimau Malaya boleh menang lawan UAE di Away pada Oktober 2020 nanti. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan tekan button like. Pertama, jurulatih UAE silih berganti. Awal bulan April lalu, Persatuan Bola Sepak UAE telah memecat Ivan Jovanovic, iaitu ketua jurulatih Emiriah Arab Bersatu UAE. Lebih menyedihkan, beliau baru saja dilantik pada bulan Disember 2019 bagi menggantikan Bert van Marwijk yang dipecat susulan kekalahan 2-4 kepada Qatar dalam aksi Piala Teluk 2019. Persatuan Bola Sepak UAE memberitahu mereka menamatkan kontrak Jovanovic dengan memberi alasan beliau tidak mencapai KPI ditetapkan. Tidak pasti apa KPI yang dimaksudkan sebelum sempat membuktikan apa-apa. Namun, ia mungkin sekadar satu alasan dan mungkin mereka ada perancangan lain. Lebih menarik, Ivanovic adalah jurulatih ketiga yang dipecat sebelum bertemu Malaysia. Sebelum ini, Indonesia memecat Simon McManamy sebelum pertemuan dengan Malaysia pada 9 November dan kemudiannya Van Marwijk. Secara umumnya, pertukaran jurulatih yang terlalu kerap akan memberi kesan kepada prestasi pasukan bola sepak itu sendiri dengan perlu mengambil masa untuk menyesuaikan diri dari segi taktikal, formasi dan aspek penting yang lain. Kedua, prestasi pasukan UAE yang kurang konsisten. Ketika perlawanan Piala Negara-Negara Teluk di Qatar hujung 2019 yang lalu, pasukan bola sepak UAE hanya menduduki tempat ketiga dengan mengumpul hanya 3 mata di belakang Iraq dan Qatar dengan 1 kali menang dan 2 kali kalah. Seterusnya, tidak layak untuk kepusingan separuh akhir. Jika dilihat, dalam kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 kali ini, UAE tampil dengan pasukan pilihan di Grup G bersama 4 pasukan ASEAN, Vietnam, Thailand, Indonesia dan Malaysia. UAE telah mengumpul hanya 6 mata dalam 4 perlawanan dan telah berada di kedudukan keempat Grup G dengan rekod 2 kali menang dan 2 kali kalah. Membuatkan pasukan UAE tidak senang duduk memikirkan cara untuk memenangi baki perlawanan akan datang. Jika dilihat, UAE telah mengambil inisiatif untuk mengambil beberapa pemain naturalisasi baru bagi menguatkan pasukan kebangsaan UAE seperti Sebastian Taibom, Keo Canedo, Fabio Di Lima. Mereka berpeluang membuat penampilan sulung dalam kempen kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 menentang Malaysia pada bulan Oktober nanti jika mendapat panggilan daripada Ketua Jurulatih Sekuat Kebangsaan. Ketiga, peningkatan prestasi skuad Harimau Malaya. Jika dilihat, prestasi Malaysia dalam ranking FIFA sepanjang 2019, skuad Harimau Malaya kendalian Tan Cheng Ho berjaya melonjak naik 13 kedudukan, iaitu dari 167 pada kemaskini pertama Februari 2019 lalu ke 154 pada kemaskini terakhir 2019. Lebih menarik, sejak skuad Harimau Malaya di bawah kendalian Tan Cheng Ho, Harimau Malaya telah memenangi 17 perlawanan, 4 seri dan 9 kalah. Dengan kekalahan terbesar adalah 2-0 ketika menentang Vietnam pada perlawanan AF Suzuki 2018 lalu. Dalam kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 ini adalah peluang terbaik Harimau Malaya untuk tingkatkan prestasi dan ranking FIFA. Setakat ini, Harimau Malaya telah mengumpul 9 mata dan berada di kedudukan kedua Grup G di belakang Vietnam. Dengan berbaki hanya 3 perlawanan menentang UAE, Vietnam dan Thailand,
Harimau Malaya perlu menang sekurang-kurangnya 2 perlawanan lagi untuk melayakkan diri ke pusingan seterusnya. Jika Harimau Malaya layak ke Piala Asia, maka ianya adalah kali pertama sejak tahun 2007, yang mana pada tahun tersebut, Malaysia telah menyertai Piala Asia atas slot tuan rumah. Penambahan pemain kacukan dan naturalisasi Malaysia. Program pengambilan pemain naturalisasi bagi memperkasakan lagi skuad kebangsaan Harimau Malaya kini mengorak langkah yang seterusnya apabila Liridon Krasniki, pemain tengah berasal dari Kosovo, pada 3 Februari secara rasminya telah pun menjadi warga negara Malaysia selepas Muhammadu Sumareh. Penyerang Perak, Guilherme Di Paula, yang dikatakan akan menjadi pemain naturalisasi ketiga pula, perlu menunggu mengetahui statusnya sama ada boleh bermain untuk Malaysia atau sebaliknya disebabkan kelewatan memabitkan dokumentasi. Inisiatif dan idea ke arah pengambilan pemain naturalisasi ini mula dicetuskan sendiri oleh Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Haji Hamidin Haji Muhammad Amin, sejak dari hari pertama beliau memegang jawatan tersebut pada 14 Julai 2018. Malaysia sudah memiliki 4 pemain kacukan iaitu Matthew Davis, Colvin Ong, Brandon Gunn dan Nasrul Insar yang semakin meningkat prestasi selepas pulih dari kecederaan. Boleh dikatakan gandingan pemain-pemain ini bahkan memberikan kekuatan luar biasa buat Malaysia. Lebih menarik, pemain berdarah campuran Malaysia-Belgium iaitu Dion Kools yang pernah mewakili Belgium bawah 19 tahun berminat untuk mewakili Malaysia dalam sesi temubual Astro Arena, cuma belum mendapat tawaran rasmi daripada FAM. Kelima, kekalahan 10-0 pada 3 September 2015 kepada UAE adalah rekod terburuk yang pernah dilalui oleh pasukan negara di pentas antarabangsa. Daripada 12 pertemuan yang direkodkan antara kedua-dua negara, UAE menang majoriti perlawanan manakala Malaysia hanya pernah menang 2 daripadanya. Pada perlawanan Malaysia lawan UAE dalam kerajaan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 November 2019 lalu, Malaysia tewas di halaman sendiri walaupun berjaya menjadikan gol pada minit pertama. Dengan rekod kekalahan tersebut, pastinya skuad Harimau Malaya akan tampil garang untuk memburu kemenangan dengan dibarisi pemain-pemain muda berbakat, kacukan dan naturalisasi, pasti memberi saingan ketika aksi timbal balik di UAE nanti bagi membalas dendam kekalahan-kekalahan yang lalu.